Yo, what's up guys? So, hari ni aku akan ke Norway pula. So, aku parking kereta kat Serak Tinggi hari ni. And sekarang nak turun video pun mak aku. Kita tunggu bawah. Jom. Doha. Dan 6 jam flight dari KL, Doha, Doha, Oslo. Sekarang pukul 7.30 dekat Oslo. Airport tutup lagi. Okay, selamat pagi. Hari ni hari kedua dekat Norway. Semalam patutnya kita orang ke Flam. Tapi disebabkan oleh snowstorm ataupun ribut salji, dia terpaksa bermalam di Hemsdale. So, hari ni kita akan teruskan jalanan kita ke Flam. Kita akan tengoklah apa ada kat sana. Jom. Tiga kolonna. Convoy? Ya, convoy. Ya. How many persons? Two car. 15 adults. Pardon? Two children. No, and two. No, you have how many persons in the car? This car. Ya. Ini berapa kereta? 1, 2, 6, 8 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 Selamat pagi. Hari ini kita orang akan menuju ke Flam. Tapi ada masalah sikit, jalan tutup sebab ribut salji. So kita tunggu lebih kurang sejam lah. So diharap perjalanan ini akan berjalan lancar lah. Kita dah stuck 2 malam dah. Okay. Dua malam Kita sedang menunggu queue untuk melepasi salji di jalanan. Semalam kami dah menghadapi keadaan ini menyebabkan terpaksa patah balik. Hari ini kita cuba untuk cubaan kali kedua dalam perjalanan ke Flam, tempat yang tercantik di Norway. Kita menunggu sejam untuk melengkapkan konvoi supaya jalan dibersihkan oleh lori tu. Right, so sekarang kita dekat Stegenstein. Platform ni untuk orang semua ambil gambar kat sini. So, seperti yang kita lihat, memang cantik view-nya. And kita akan bergerak ke destinasi seterusnya. Okay, kita ada sedikit situasi kat sini di mana kereta nak masuk parking kita punya apartment sangatlah sangat sempit, dan kereta dua-dua lebar dan besar. Sekarang kita akan cuba masukkan. Cuba eh? Cuba. Mari. Okay. Saya mirror tutup. Kita ambil masa sebenarnya, ya. Bukan tak berjaya, tetapi kita cuba dulu. Oh. Lepas kata. Okey, so sekarang kita di tengah-tengah bandar Bergen. So, hari ini hari ketiga kita di Norway. Kita dekat bandar Bergen. Perjalanan hari ini kita akan naik cruise dekat Bergen untuk melalui fjord-fjord yang cantik. Dan hari ini agak sejuk kerana baru 10 hujan.
Untuk pagi ni rasanya cuaca tak mengizinkan. Kecewa sikit lah. Jauh, waktu hujan pula tu. Hari ni hari kelima. Kita di Norway, masih lagi di bandar Bergen. Kita nak ambil gambar sekejap dekat ikonik Bergen ni. Lepas kita akan bergerak ke Viking Hub dekat Odak. So, untuk semalam tak banyak aktiviti yang boleh kita buat sebab hujan ni. So, hari ni ambil view cantik. Pemandangan lawa gila. Tu mirror lake. Penat aku pergi New Zealand tak jumpa mirror lake. Kat sini aku jumpa mirror lake. Nampak cantik. Okey. Tu awan biru. Ui, driver makan. Masya-Allah. Lapar, sejuk. Jom gambar kita waktu ni. Ambil sekejap. Untuk malam ini kita akan tidur di Viking Hub. Memang tempat ni seriously besar gila. Macam satu villa apartment dia bagi kat kita. Besar sangat. Betul? Betul. Yes, I setuju. Malam ni kau tidur dalam bathtub eh? Assalamualaikum kawan-kawan, hari ini merupakan hari terakhir lah. Kita berada di Oda menuju ke Oslo. Ini merupakan hari terakhir lah, trip kita untuk menawan Oslo. So kita akan meneruskan perjalanan ke destinasi. Check it out. Hari ni hari kita balik ke KL. Kita tak buat apa-apa pun hari ni, just rehat. Flight kita orang pukul 4. Rasanya kat sinilah berakhirnya trip Norway kita orang. So, jumpa ke destinasi yang teruskan.